Halo teman-teman. Jadi ini Mak Butet setelah menunjukkan cara seasoning atau mempersiapkan kuali besi agar ini ya jadi anti lengket, tidak berkarat. Nah, selanjutnya nih Mak Butet mau menjelaskan cara mempersiapkan cobek batu. Nah, jadi pertama-pertama itu kita beli cobeknya harus memastikan cobeknya cobek batu ya, jangan cobek semen. Kalau cobek semen ya nggak bagus lah. Jadi ini Mak Butet dapatnya cobek asli batu nih. Tapi lucunya ya, Mak Butet tahun kemarin pulang kampung terus beli cobek online. Jauh-jauh dibawa sampai ke Inggris. Jadi perjalanannya belinya dari, kalau nggak salah sumbernya dari Semarang ya. Beli online dari Semarang, kirim ke teman di Medan. Dari Medan Mak Butet angkut ke Kuala Lumpur, berhenti Kuala Lumpur, nyambung ke Bangkok. Dari Bangkok nyambung ke London, dari London nyambung sampai ke Bristol. Terus itu batunya batu berpori, bagus sih, cuman dia itu loh, walaupun ini udah dicuci, udah dikeringkan ya, pakai dikeringkan, dia lama-lama dari pori-porinya itu nampak seperti berjamur. Jadi Mak Butet geli itu kalau ada nampak cobeknya putih-putih berjamur, disikat-sikat juga nggak mau hilang. Jadi Mak Butet hunting lagi. Jadi kemarin kan nanya ke teman yang punya channel, Mas Marcel kan, beli di Belanda. Terus kebetulan lagi nanya-nanya, lagi mau beli di ke Belanda. Terus Wak David bilang, kita ke Belanda aja. Terus sekalian kita beli katanya. Mak Butet pikir, ya elah gaya beli cobek ke Belanda. Terus tiba-tiba teman Facebook ada ini jualan cobek batu impor dari Belanda masuk ke Inggris. Ini ukuran 20 cm ya, ini cocok nih buat nyambel. Ini harganya dapat harga promo cuman 12 euro. Jadi hitung-hitung yang dibeli di Medan dengan ongkir segala macam itu ukurannya sama, lebih mahal yang beli di Medan. Belum lagi diangkut ke Inggris kan. Beli di sini lebih murah dan asli batu dan tidak bukan berkarat ya. Tidak berjamur nih, bagus nih. Nah, jadi cara mempersiapkannya juga nggak susah-susah. Jadi ini ya, cara mempersiapkan nih, ini udah Mak Butet kerja ini nih. Jadi ini udah enak dipakai, udah bersih nih ya. Tapi jenis yang ini, ya ini batunya, ciri khasnya ini ya, yang jenis ini yang batu asli, dia ada berulir-ulir gitu. Nah, ini kalau di Indonesia ini mah murah aja ya nih. Tapi ini bagus ini. Mak Butet suka lah pokoknya, dia nggak ini, nggak berkarat. Nah, jadi ini, oh kalau nyambel nih dikasih ini, silikon mat gitu, supaya dia nggak gores permukaan kan, dan nggak bunyi-bunyi, dan dia nggak lari-lari nih ya. Kayak gini. Nah, jadi cara persiapkannya mula-mula, apalagi kita tinggal di luar ya, agak-agak susah nih, jadi Mak Butet jelaskan seadanya ya. Jadi mula-mula beras, berasnya nggak usah dicuci, beras kering aja. Segenggam, terus diulek sampai halus. Oh, sorry, salah. Mula-mula dicuci dulu kan, masih baru dicuci, disikat pakai sikat ini yang keras ini. Disikat sampai bersih, disikat. Jadi kan tujuannya waktu mereka bikin ini kan pakai mesin, di gerenda pakai mesin tuh abu-abunya kan masuk. Ini berpori-pori nih. Jadi kalau kita sikat ini kan abu-abunya keluar, nanti membersihkannya itu lebih cepat kan. Jadi kita sikat semua, termasuk ininya. Terus kita sikat semua, udah itu kita keringkan, kita kasih beras kering, lalu kita giling sampai halus berasnya. Tukar lagi, buang yang udah halus, tukar lagi, giling lagi, bikin 3-4 kali gitu. Nah, setelah itu di ini ya, beras itu kan mau masuk ke pori-pori gitu. Jadi tujuannya menggiling beras kering itu supaya ada runcing-runcing batunya itu hilang. Kalau enggak, kita nanti giling cabai
runcing-runcingnya itu jatuh ke cabai kita, jadi itu loh, kemakan seperti pasir. Nah, jadi udah kita ini ya, pakaiin beras, runcing-runcingnya udah hilang, udah cantik semua kan. Kita cuci lagi, disikat lagi, supaya sisa-sisa beras yang masuk ke perut-perut itu hilang semua kan. Lalu, gilas ampas kelapa. Jadi kelapa yang udah diambil santannya itu masih basah, nah itu diulek. Usahakan kena semua ya. Ulek berasnya juga usahakan kena semua. Jadi diulek ampas kelapa itu diulek kayak segenggam gitu, diulek sampai udah halus gitu, hitam tuh nanti kelapanya. Buang, terus ganti lagi, ulek lagi sampai gilingan yang kelapanya nampak putih bersih, berarti udah siap dipakai, cobek batu kita. Nah, kalau misalnya tinggal di luar negeri seperti Mak Buta gitu kan agak-agak sulit cari kelapa segar. Ada sih, bagi yang tinggal di kota besar ya ada, tapi kan nggak semua tinggal di kota besar, agak ada tempat-tempat tertentu yang toko Cina aja gak ada kan. Nah, jadi untuk mengatasinya bisa pakai itu yang biasa dipakai bule buat bikin kue itu, namanya desi ketit coconut. Itu kelapa yang udah dikeringkan. Nah, jadi cara ngetriknya itu, kelapa yang udah dikering itu kita ini taruh di sini, terus dikasih 1-2 sendok air. Jadi kan basah kelapanya ya, jadi seperti ampas kelapa, lalu diulek. Nanti hasilnya sama, nanti hitam kelapanya. Nah, udah hitam kelapanya itu, diganti-ganti terus sampai kelapanya putih. Nah, udah itu kita cuci ya, kalau udah kelapanya ada putih kita cuci, udah betul, sebetulnya udah siap pakai. Cuman kalau misalnya kita kepingin cobek kita hitam, nah kita bisa ini loh, nyambung giling ini, kacang panak atau kemiri. Kalau di sini giling kemiri kaya dong, mahal kemiri di sini kan. Tapi mungkin teman-teman di Indonesia ada yang murah, tapi sebetulnya itu tidak ada gunanya kalau kita giling kacang atau kemiri. Ada yang bilang taruh minyak juga bisa sih, tapi kalau taruh minyak Mak Butet kurang rekomen lah, karena minyak kan lama-lama bisa bau itu ya, bau itu apek ya, jadi gak enak. Jadi bagusnya ya biar hitam ngulek kemiri atau kacang tanah. Cuman tuh gak Mak Butet lakukan, sebab Mak Butet nih abis pakai kan, disikat kan, terus dimasukkan ke mesin cuci piring. Tau mesin cuci piring kan nyucinya sampai ini, sampai air panas apa dibilas-bilas kan, abis tuh minyaknya, abis semua. Jadi gak ada gunanya karena minyaknya gak itu. Tapi kalau misalnya cuci pakai tangan gitu ya, supaya cantik dia hitam ya, pakai inilah, pakai kemiri atau pakai kacang tanah. Nah, gitu caranya mempersiapkan. Nah, nanti ngulek sambal terasi gitu atau sambal apa kan, makannya di sini enak sekali. Mak Butet walaupun ini ya tinggal di luar, tetap cinta ini loh, cobek ke sambal setan, cobek ya nya Mak Butet. Kalau tambah cobek, gak beli gak iya, mesti beli banyak-banyak cobek isinya.